الحمد والنعمة لدى الملك. Sebanyak 712 jamaah calon haji asal Sulawesi Utara siap menjalankan ibadah haji ke Arab Saudi dengan embarkasi di Balikpapan. Ratusan jamaah ini dilepas Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando selaku perwakilan Pemprov Sulawesi Utara. Pelepasan jamaah calon haji ini berlangsung di Asrama Haji Tuminting, Kota Manado pada Senin malam. Ratusan calon jamaah haji asal Sulawesi Utara ini akan melalui embarkasi Balikpapan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan kuota haji tahun 2024 untuk Sulawesi Utara sebanyak 713 orang dan 20 kuota tambahan dengan jumlah kumulatif 733 orang. Namun hingga tahap akhir ada jemaah yang mutasi keluar dan ada jemaah yang mundur karena alasan sakit, sehingga total jemaah yang siap berangkat hanya 712 orang. Dari 723 yang jemaah hari ini bisa kita berangkatkan sebanyak 706. Ada kurang lebih 10 orang tidak bisa kita berangkatkan karena tidak sempat melakukan pelunasan. Sehingga seluruh jemaah 706 orang ditambah dengan 10 petugas maka yang hadir malam hari ini kurang lebih. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara berpesan agar para jamaah calon haji bisa menjaga kesehatan selama perjalanan ibadah di Arab Saudi, mengingat cuaca di Tanah Suci berbeda dengan cuaca di Indonesia. Umat Muslim yang ada di Sulawesi Utara ikut mendoakan dan merestui keberangkatan calon jemaah haji kita ini. Dan menurut laporan Pak Kantor Wilayah, bahwa semua persiapan sudah lengkap, sudah ready. Dalam pelepasan jamaah haji asal Sulut, Stephen Kano juga menyerahkan tali ASI bagi jamaah calon haji. Tampak hadir dalam pelepasan jamaah calon haji asal Sulut, Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Chandra Wijaya, serta Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.